dalam kitab Bidayatul Hidayah itu Imam Al-Ghazali di situ mengadab adabun nau adab kurik punya awak sebelum kurik itu katbul wasiat, tulis wasiat Allah, tulis wasiat itu lebih tidak ada kau bangun lagi. Lalu banyak yang ditinggalkan apa yang diwasiatkan ya? Ada dana yang diwasiatkan paling sandar jakwal itu gini ngecok beju bawahnya meserang ah kacau itu diwasiatkan. Bangun tidur baca doa Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami. Wa amatana, dan yang mematikan kami. Ih, bangun yang 4, yang 5, sekalinya bangun yang 9. Doanya lagi, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bangun yang 9. Hari tinggi sudah. Ada alhamdulillah, ada inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Udu'ikum hubba Rasulillah. Kita ini bilang cinta kepada Rasulullah, kenal dengan Rasulullah, sering membaca salawat kepada Rasulullah. Tapi satu, wayatukuna sunnatahu, terkadang kita ini meninggalkan sunnah Rasulullah. Masuk ke WC, apalagi sudah di ujung tanduk mah. Ada ingat lagi, bukannya langsung masuk aja lagi di jamban. Tapi jamban dulu yang iya rumpuh. Masuk ada kami itu rumpuh di jambannya. Gak juga lah anak masuk rumpuh. Ada ingat lagi, bukannya apa itu masuk di ujung tanduk man. Kami itu di pinggir sungai, Pak. Banyak pisahnya rumpuh di jamban. Mana maaf, baik Pak. Tak ada ingat timbul tu berarti Allahumma barik lana semangat. Karena amalan sunnah Rasulullah nak makan Allahumma barik lana bima rezeki. Enjukan bersandar menutup kepala hendak masuk WC batis kiri dahulu. Menghadap ke muka, jangan menghadap di bawah. Kalau pina menyesal, umat kuningnya lada otot banget. Tahi otot. Makan jendong. Udu'itum hubba Rasulillah wa taqrauna sunnah. Banyak sunnah-sunnah Rasulullah. Apalagi anak dan murid. Kita dianjurkan membaca banyak-banyak membaca salawat. Kita hidupkan kembali sunnah-sunnah Rasulullah. Itu tanda kita cinta kepada Rasulullah. Bagaimana doa kita hendak dikabulkan? Bagaimana doa kita hendak diijabah oleh Allah? Walaupun kita berdoa, sebanyak-banyaknya kita berdoa, tapi banyaknya kita tinggalkan. Al-Quran ada diamalkan, sunnah Rasulullah ada diamalkan. Fala yustajabah. Dari belakang dengan hak. Ayo, apa anda punya? Khusuk sudah berdoa. Khusuk panjang dari doanya. Tapi jadi dari apa? Allahumma inna nas'aluka ya Allah. Minta ada khusuk. Walau misalnya. Tapi tidak dari hak. Allahumma menjawab. Padahal orang-orang soleh, para awliya Allah ya Allah, oh, itu sedikit doanya. Kita lagi minta bantuan dibaca bukan berarti hasolawat, tapi makbul. Kenapa? Karena maafil hijab bainahum wa bainallah, tidak ada hijab antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala, karena kedekatan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Warabi'ah yang keempat, ud'itum aduwati syaitan wa tatma'unu mawfikumu. Kita ini mengatakan bahwa kita ini adalah musuhnya syaitan, tapi terkadang kita makan keumbai syaitan kemana-mana bersama dengan syaitan. Ud'itum aduwati syaitan
Kita anggap setan musuh kita, musuh kebuyutan. Tapi kita ini ajak mulut setan, makan aja lawan setan. Berjalan, berduduk lawan setan. Kenapa? Karena kita ada ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan mengubah setan. Kenapa makan mengubah setan? Lam sambillah, kada mengucapkan asma Allah. Kada ingat lagi. Berbismillah kada ingat lagi makan. Lalu makan dikatakan maksiat bersama dengan setan. Parut kelaparan sudah. Apalagi puasa hendak berbuka, rumah hausnya. Es nyur, timpa, ayam panggang sudah di hadapan. Oh, ada ingat lagi. Berdoa, bismillah. Ada ingat lagi, basuh tangan, ada ingat lagi. Langsung hantap serangsang, dua rangsang. Anggit kawan juga, diambil juga. Kenapa? Idza akala ahadukum fala yakul bisimalihi. Fa'inna syaitan yakul bisimalihi. Apabila kalian makan, jangan makan dengan tangan kiri, karena setan itu makan dengan tangan kiri. Tangan kanan, jadi adab-adab makan ada. Lalu bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Karena yang kita makan ini adalah rezekinya Allah. Bersyukur, makan dengan menggunakan. Allahumma barik lana. Ya Allah, Engkau berkahi kami. Ima razaqtana, dengan apa yang Engkau rezekikan kepada kami. Bersyukur makan terus. Beringat kepada Allah. Man zakara zukira, barang siapa yang mengingat maka akan diingat ya Allah. Ana jalisun ma man zakarani, aku duduk bersama orang-orang yang senantiasa ingat kepadaku, kata Allah dalam hadis kursinya. Tapi sebaliknya, amunnya kita tidak ingat kepada Allah, kita duduk bersama syaitan, aduhullah, musuhnya kita. Maka jangan kali ingat, apapun yang kita kerjakan, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi rezeki banyak, ingat kepada Allah. Lagi rezeki sempit, ingat kepada Allah. Makan, alhamdulillah. Maka disitulah dinilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan tadi kita ada adabnya, membasuh tangan, baca doa, bahkan di siang salikin itu suapan pertama baca bismillah, suapan kedua bismillahirrahman, suapan ketiga bismillahirrahmanirrahim. Banyak zikirnya. Bahkan amun kada ingat kita berbismillah di tengah perjalanan, bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Baca. Sakit apa? Supaya kita dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan setelah makan ujar Rasulullah, idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yalqaha aw yutiha. Apabila habis untuk makan, sebelum membasuh kita tangan kita, fala yamsah yadah, jangan sapu dulu tangan kita hatta yalqaha. Ucuk dahulu tangannya. Dipucuk. Maka itulah yang menandakan keberkahan kita dalam memakan. Bahkan amun ada tadi pagi-pagi banyak awal itu pikir, munnya sudah ringan, kan bisa dimakan. Udu'ikum atuwati syaitan. Kalian bilang, kalian adalah musuhnya syaitan. Tapi, at'imuhunu wafikumuhu. Tapi kalian makan bersama setan, mana-mana bersama setan. Kenapa? Lam yadhkurillah. Tidak berzikir kepada Allah. Tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan doa kita berdoa kepada Allah, tapi hati kita ada terkait kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, mungkin lima aja. Sudah masuk Isra.
Nyari rumahnya lagi, cari masjid-masjid. Tak perlu ke dulu. Dalam kitab Suratul Nasihin, Il wa'di wa kirsyat, mengambil sifat. Ru'aitum dhukul al-jannah, kita bilang kita hendak masuk surga, tapi kita tidak melakukan apa-apa yang menjalankan kita untuk masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hendak masuk surga. Kita hendak masuk surganya Allah, tapi kita tidak melaksanakan apa-apa daripada untuk memasukkan kita ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ijabah segala doa-doa kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam pemeliharaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita, diistiqomahkan dalam ketaatan kepada Allah di dunia dunia wal akhirah, sampai akhir hayat kita husnul khatimah, dikumpulkan di surga ya Allah bersama orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, ada barakahnya. Salah silap mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولقوا منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.